Hai, iki lo Mila. Terus kecap dan makan ya semuanya. Seger banget. Kentangnya kita dikasihnya satu ya, dan potong-potong. Oh.
ada telurnya. Ada ketannya. Ini ketupatnya. Enak tadi kan aku pesan bakpao. Kan kita kan ya aku. Dia malah minta tolong aku. Nah, dari tadi belum terekam dong. Tentang kamu gak tekan. Ngomong lagi. Kamu dilihatin tokonya. Oh, aku kasih. Nah, itu kayak begitu. Kenapa? Siapa? Irma dilihatinnya. Nah, ngevlog sudah? Mungkin yang lihat baju kita sama kali itu. Lo kok belakangnya Irma lo liatin juga? Belakangnya Irma? Ini susah mermaid tuh. Mana ada? Ini soto bajar ya guys, ini balik ke tangan, namanya orang penyek. Sudah menarik. Enak banget. Ada lontongnya, ada ayamnya. Ini 100% ayam kampung asli. Kayaknya kerupuk diambil di rumah untuk apa lagi? Iya, kamu foto ini. Ah, tangannya mbak tahu. Tapi harganya nggak tahu karena kita belum bayar. Pastinya banyak buah-buah. Biar di luar. Banyak banget. Kamu makan sushi yang kayak bisa. Aku yang bayar. Ya, kurus antar barang. Hai guys, jadi kali ini kita lagi makan di Warung Puenyet. Nah, ini merupakan restoran yang lokasinya berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di Kota Balikpapan. Nah, untuk alamat lebih lengkap yaitu di Jalan MT Haryono, Ruko Balikpapan Baru, Blok D3 nomor 19, Damai, Balikpapan. Nah, jadi tuh di sini guys, banyak banget menunya. Jadi mulai dari bakpao ada, terus habis itu kue-kue ada juga, nasi kuning, terus nasi pecel, semua jenis kuah itu ada semua di sini guys. Nah, yang menjadi primadona atau yang paling favorit yaitu soto banjarnya. Nah, jadi kita mau cobain soto banjarnya guys. Nah, soban atau soto banjar ini rasanya enak banget dong.
kok bisa? Ya bisa. Jadi dia tuh disajikan dengan kentang atau pergedel kentang itu pun satu bulat ya, atau satu pieces tanpa dipotong-potong. Kentangnya benar-benar gede, jadi kita benar-benar puas. Habis itu telurnya juga banyak, ayamnya melimpah. Nah, pokoknya enggak pelit deh. Nah, untuk ketupatnya sendiri juga banyak ya guys. Jadi kita benar-benar porsi kuli ya, jadi kenyang lah ya guys ya. Nah, untuk kuahnya ini gurih-gurih banget. Untuk harganya Rp24.000 satu porsi ya, memang premium sesuai dengan harganya. Rasanya pokoknya enggak mengecewakan dan banyak banget loh koko-koko yang makan di sini. Nah, selain koko-koko, ada juga loh artis yang pernah makan di sini, yaitu Kak Donita. Nah, Donita Adinugroho. Nah, BTW ini tuh guys, bukanya setiap hari apa sih Kak? Ini bukanya tuh tiap hari guys, dari hari Senin sampai hari Minggu. Jam operasionalnya dari jam 6:30 pagi sampai jam 9:30 malam guys. Jadi ini bener-bener buka tiap hari, makanannya enak-enak, mulai dari breakfast sampai makan malam ya, ada semua ya guys ya. Jadi kalian gak perlu khawatir ya guys ya. Nah, kalau kalian gak suka yang berkuah, di sini juga banyak makanan penyetan ya. Jadi enggak perlu bingung kalian kalau lagi jalan-jalan ke Balikpapan mau cari makanan di mana. Nah, ini salah satu rekomendasi yang menurut aku worth it banget. Harganya standar tapi kualitasnya bukan kaleng-kaleng ya. Nah, jangan lupa untuk singgah ke sini ya, Warung Puenyet yang ada di Balikpapan Baru. Bye. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.